Raon ke Medan. Kota Medan. Inilah Kota Medan, sebuah kota terbesar di wilayah barat Indonesia yang menawarkan banyak pengalaman berkesan dan tak terlupakan. Harmoni budaya, ekonomi, dan hubungan kekerabatan di dalamnya menjadi aura positif bagi perkembangannya. Datanglah, banyak yang bisa diperhitungkan sebagai tujuan wisata, mulai dari keunikan budayanya, kemajemukan adatnya, kerukunan antar keyakinan. Goresan sejarah yang masih bisa dilihat jelas, hingga tradisi kuliner. Menikmati wisata hutan bakau seluas lebih dari 1.000 hektar dengan ekosistem yang masih terjaga baik di dalamnya akan menjadi kenangan bernilai. Pemandu wisata lokal yang ramah dan berpengalaman akan memandu Anda menggunakan perahu mengarungi labirin hutan. Silakan, jika ingin sambil memancing ikan di atasnya. Wow! Kota Medan juga memiliki wisata sungai.
pelancong bisa mengarungi Sungai Delhi dengan menggunakan perahu karet, sambil melihat jejak kerajaan Delhi dan dermaga-dermaga peninggalan zaman penjajahan yang masih tersisa. Sungai yang memiliki panjang kurang lebih 72 km ini, pada zaman kerajaan Delhi merupakan urat nadi perdagangan dari kota Medan ke daerah lain. Di sepanjang alur, kita juga dapat melihat warga yang masih memanfaatkan sungai untuk aktivitas mencuci dan mandi. Ini adalah suatu daerah yang terletak di pusat kota, yang mana kegiatan ini sudah kami dambakan agar menjadi kota wisata Sungai Delhi. Untuk itu, kami berharap kepada masyarakat supaya bersama membangun komunikasi yang bagus kepada seluruh elemen yang ada dengan tetap bersih lingkungan, tetap bersinergi kepada siapa saja yang datang di sini. Harapannya ini sama-sama bisa terwujud Kampung Pelangi dengan cara mungkin pengecetan dari rumah ke rumah sehingga kebersihan dari pintu ke pintu itu bisa dilakukan oleh masing-masing kepala keluarga. Taman Buaya Asam Kubang adalah surga bagi jenis reptil buas ini. Penangkaran buaya ini dimulai tahun 1959 oleh Lo Tan Mok. Penangkaran ini dibangun di atas tanah seluas 2 hektar. Taman Buaya ini adalah salah satu ikon kota Medan yang cukup khas serta unik. Seperti di hutan hujan Amazon, ratusan bangau putih terbang ke sana kemari di atas kolam besar penangkaran buaya. Dan rasakan sendiri sensasi memberi makan salah satu makhluk purba ini. Masih kurang puas melihat koleksi binatang? Berkunjunglah ke Kebun Binatang Medan. Dengan luas kurang lebih 30 hektar, kita dapat melihat beragam koleksi hewan. Di Taman Margasatwa yang diresmikan pada 14 April 2005 ini, juga ada disediakan layanan keliling naik gajah. Terbayangkan serunya?
Bagi wisatawan yang menyukai outbound, juga bisa bermain flying fox, trampolin, dan aral lintang. Tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Eropa untuk sekedar menikmati bangunan bergaya arsitektur ciri khas benua biru. Di atas tanah seluas 32 hektar terdapat sebuah rumah yang mirip seperti sebuah gudang yang biasanya ada di area peternakan Belanda. Kesan berada di lokasi peternakan ala Eropa pun semakin menguat dengan keberadaan 2 ekor sapi di tempat ini. Bahkan 2 sapi yang sengaja ditempatkan di depan bangunan unik ini secara khusus memang didatangkan dari negeri Belanda. Silakan berselfie, Ria. Ingin tahu sejarah perkebunan di Indonesia? Mari kita singgah ke Museum Perkebunan Indonesia. Ya, inilah satu-satunya museum perkebunan di Indonesia yang mendokumentasikan sejarah perkebunan di negeri ini. Gedung museum ini adalah bangunan klasik sebagai rumah dinas perkebunan yang didirikan tahun 1916. Di sini kita bisa dapatkan informasi sejarah perkebunan di Indonesia hingga komoditas yang dihasilkan seperti tembakau, teh, kopi, sawit, karet, kakao, dan tebu. Masjid Raya Al-Mahsyun merupakan salah satu ikon kota Medan. Saat ini, selain menjadi pusat ibadah umat muslim, Masjid Al-Mahsyun juga menjadi tujuan wisata para turis domestik dan mancanegara. Salah satu kelebihan masjid ini adalah masih dalam bentuknya yang asli, belum mengalami perubahan yang spesifik. Saat memasuki bagian dalam masjid, kita akan melihat indahnya ornamen dan desain masjid yang masih mempertahankan ciri khasnya. Apalagi, hampir sebagian besar ornamen dan sejumlah benda di sisi dalam masih asli sejak awal masjid ini diresmikan dan terbuka untuk umum pada tahun 1909. Thank you.
Banyak masjid yang dibangun Sultan Delhi di daerah kekuasaannya. Namun Masjid Raya Al-Masun merupakan yang paling termegah dan tercantik arsitekturnya. Selama Ramadan, di samping Masjid Raya juga ada gelaran Ramadan Fair. Ini adalah acara penting tahunan Kota Medan yang dilaksanakan setiap bulan puasa dan sudah berlangsung sejak tahun 2003. Tersedia banyak menu takjil di sini. Berbagai hiburan dan lomba. Gereja Santa Maria Felangkani merupakan salah satu gereja umat Katolik yang juga merupakan tempat wisata religi. Yang unik dari gereja ini adalah bentuknya. Ketika pertama kali melihat gereja ini, kebanyakan orang akan berpikir jika tempat ini merupakan tempat kuil umat Hindu. Selain itu, model arsitektur bangunan ini seperti di era Kerajaan Mongolia kuno dengan gaya Indo-Mongol. Wihara Gunung Timur merupakan kelenteng Tionghoa terbesar di Kota Medan. Wihara ini memiliki luas setengah hektar. Wihara ini menghadap ke Sungai Babura karena menurut kepercayaan akan membawa kemakmuran. Wihara Gunung Timur ini merupakan tempat ibadah umat Buddha sehari-hari. Wisata religi lain yang tidak boleh dilewatkan ketika raun-raun ke Kota Medan adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil yang dibangun pada tahun 1884 Masehi ini mirip dengan kuil-kuil Hindu yang ada di India. Hingga kini Kuil Sri Mariaman masih aktif dan sering digunakan umat Hindu untuk bersembahyang. Bicara kerajaan Melayu,
Tengoklah sekejap Istana Maimun. Ini adalah ikon Kota Medan. Sebuah destinasi sejarah yang mewakili cerita tentang peradaban Melayu di Indonesia. Istana Maimun merupakan peninggalan Kerajaan Delhi. Didirikan oleh Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, pada 26 Agustus 1888 dan baru diresmikan pada 18 Mei 1891. Di sini pengunjung bisa ikut merasakan hawa Kerajaan Melayu dengan berdandan khusus, serta ikut menyanyi atau menari yang diiringi Orkes Melayu Istana. Kawasan Lonsum atau London, Sumatera dan sekitarnya masih tampak bangunan bersejarah berdiri megah. Gedung-gedung ini bergaya dan mirip gedung-gedung di London pada abad 18 sampai 19. Banyak bangunan tua masih terjaga meskipun telah menjadi perkantoran atau hunian warga. Bersepeda ontel di kawasan yang juga bagian dari titik nol Kota Medan ini sungguh mengasyikkan.
Di seputar Kesawan, ada destinasi sejarah yang tak kalah mengagumkan. Sesuai dengan namanya, destinasi sejarah itu dikenal dengan nama Rumah Chong Afi. Museum ini merupakan rumah tua yang dibangun seorang saudagar Cina bernama Chong Afi yang hidup pada rentan waktu antara 1860 hingga 1921. Meskipun mempunyai usia lebih dari 100 tahun, bangunan rumah berlantai dua ini masih berdiri megah dan terjaga dengan baik. Rumah ini merupakan bangunan yang didesain dengan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, Melayu, dan Art Deco. Tidak jauh dari rumah Chong Afi juga terdapat titik gantung yang bisa dijadikan tempat santai di sore hari. Selain sebagai sarana penghubung, jembatan bergaya klasik Victoria ini dahulu merupakan tempat favorit kolonial Belanda untuk menikmati sore di Kota Medan. Titik gantung sudah berdiri sejak tahun 1885 bersamaan dengan stasiun kereta api Medan yang masih ada sampai sekarang. Sebelum senja tenggelam, datanglah ke pasar ikan. Orang Medan biasa menyebutnya pajak ikan. Meski namanya pasar ikan, tapi yang dijual di sini justru pakaian. Di sinilah tempatnya jika ingin berburu produk tekstil berkualitas. Belum ke Medan kalau tidak mampir ke Ucok Durian. Disinilah surganya bagi para penikmat buah durian ini. Silakan, pilih durian yang diinginkan, besar, kecil, atau pahit manis, pelayan segera menyajikannya di meja. Uniknya di sini, selain buka 24 jam, durian bisa dikembalikan jika tidak sesuai selera alias gratis. Ingin menikmati hidangan yang sensasional di Cafe Pondok Pisang Medan, tempatnya.
nikmati sensasi sop ikan Medan. Berbahan daging kualitas ekspor, sop ikan diracik menggunakan bumbu-bumbu kampung. Yummy! Getuk. Ya, kuliner yang satu ini juga wajib dicoba jika bertandang ke Kota Medan. Panganan jadul modifikasi berbahan ubi ini hanya tersedia di Roda 3 Bistro & Cafe. Cafe ini menyajikan getuk dengan 7 varian rasa. Nah, biar gak tersedak, pesan dulu teh tarik hijau cincau. Ingin berwisata home industry? Cobalah melenggang ke rumah Markisa Norland. Di sinilah kita bisa melihat langsung proses pembuatan sirup Markisa yang terkenal itu. Diolah secara tradisional tanpa zat pewarna, memakai 100% gula murni, Markisa Norland oleh-oleh yang pas untuk dibawa pulang. Sebelum wisata home industry kita kan jual produk. Nah, tapi karena buah itu sulit, akhirnya kita merubah menjadi wisata home industry dengan mendatangkan turis-turis itu kemari untuk melihat proses pembuatannya. Ya, jadi lebih menarik dia, tidak langsung jual produk. Tamu-tamu yang datang kemari ini bisa melihat itulah sekilas bagaimana awalnya membuat Markisa homemade ini. Nah, sebelum meninggalkan kota ini, belilah sesuatu yang berkesan sebagai buah tangan untuk keluarga dan teman-teman. Batik Medan bisa menjadi pilihan. Berkunjunglah langsung ke sentra produksinya di Pusat Industri Kerajinan Medan. Di sini, kita bisa melihat proses pembuatan batik khas kota ini dan melihat beragam koleksi dengan corak yang menarik, baik batik tulis maupun cap. Ada juga ulos. Nah, untuk kerajinan tenun ini dapat langsung berkunjung ke Galeri Ulos Sianipar. Lihatlah sendiri bagaimana tangan-tangan terampil menggunakan alat tradisional menghasilkan karya seni dan budaya bernilai tinggi. I'm not.
Kota Medan memiliki pesona alam, bangunan sejarah, keragaman adat dan budaya, serta makanan khas, kerukunan antar umat beragama dan lain-lain sebagainya. Sudah semestinya kita tunjukkan kepada dunia agar negara lain tertarik untuk berwisata ke Kota Medan yang kita cintai ini. Ayo raun-raun ke Kota Medan. Fasilitas yang tersedia di kota ini sangat memanjakan pengunjungnya. Layanan kereta api railing standar internasional yang langsung terhubung ke Bandara Kuala Namu membuat perjalanan Anda menjadi lebih berkesan dan menyenangkan. Sekira setengah jam jarak tempuh menuju bandara, kita bisa menikmati panorama alam, terutama hamparan sawah dan perkebunan. Mendapati Bandara Internasional Kuala Namu berasa dengan segala keeleganannya. Thank you.
Menara Kuala Namu mampu memukau siapa saja yang melintasinya. Kuala Namu menuju World Class Airport. Selamat jalan dan datanglah kembali. Tanggung jawab kami membuat perjalanan Anda menjadi lebih bernilai. Ayo, raun-raun ke Medan.